Kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Tuban, Ibu Minarti Adi Prayetno, yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Bapak Sandoyo yang saat ini ada di tengah-tengah kita, beliau sebagai juri perlombaan, beliau pakar seni dari Nganjuk, baik seni kriya, seni lukis, pokoknya berbagai unsur seni. Dan juga Bapak Lutfi, ini sebagai juri puisi, beliau seorang penyair yang sangat terkenal, itu sejajar dengan Khairil Anwar. Tepuk tangan untuk Pak Lutfi. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu Dharma Wanita yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan di SMA Negeri 5 Tuban dalam keadaan seger waras, penuh keceriaan, kebahagiaan. Bapak Ibu, agenda hari ini adalah Semarak Dharma Wanita yang ke-23. Jadi ulang tahun Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ke-23. Maka meski kita berada di desa atau di kota kecil, namun demikian kita tetap bersemangat untuk memeriahkan Dharma Wanita. Karena Dharma Wanita ini penting. Dunia ini kalau tidak ada wanita ini akhirnya menjadi gunjing karena pasangan. Oleh karenanya saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan Dharma Wanita di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, utamanya di Bojonegoro Tuban. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dulu bahwa Dharma Wanita di Bojonegoro Tuban ini sangat terarah. Ada lima hal, lima poin penting yang senantiasa digelorakan, yaitu Dharma Wanita religius, Dharma Wanita sosial, kemudian Dharma Wanita sehat, Dharma Wanita berkarya. Nah saat ini berkarya ini, kalau tiga bulan yang lalu religius kita mengundang seorang ulama, kemudian tausiah di Bojonegoro, saat ini berkarya. Apakah berkarya sungguh-sungguh atau tidak, tadi saya cek. Saya keliling tadi di ruang sana. Ternyata dari anyaman, apa itu, dari bahan bambu membuat anyaman untuk tempat koran, bolpen, ada yang untuk apa itu, berhias itu kaca. Dan hasilnya bagus-bagus. Minimal, paling tidak, ibu kepala sekolah, kalau di rumah daripada sepi, ya menganyam lah. Menganyam apa, sesuatu yang berguna. Atau syukur-syukur ndondomi sarunge bapake sing bedah. Lah ini perlu diajarkan Bu Minarti ini kepada ibu-ibu. Ya, ini penting karena ini dengan kelembutan juga bagian dari sebuah perhatian pada suami. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kenapa saya minta waktu dulu, karena pukul 2:30 atau pukul 14:30 saya harus di Pondok Langitan Tuban karena mendampingi Bapak Kepala Dinas. Beliau diundang mewakili Gubernur dalam acara pengukuhan atau wisuda santri yang ada di Pondok Langitan, sehingga saya nanti tidak bisa sampai selesai mendampingi panjenengan. Setelah sambutan ini saya akan mohon izin. Kemudian Bapak Ibu, juga di sini tertulis selain karya kerajinan dasar bambu, juga puisi cinta untuk istri. Lah ini atau suami, kalau kepala sekolahnya atau wanita. Jadi nanti Bu Iwi harus baca. Ini penting. Jadi cintai kita itu kepada Sang Pencipta, Bapak Ibu, setelah itu keluarga. Itu yang ketiga. Saya sudah buat puisi. Jadi perjalanan antara Rejoso sampai Semanding ini tadi, saya itu melamun Pak, untuk membuat puisi ini tadi. Karena Ketua Dharma Wanita kemarin pesen, Pak Adi harus bisa memberi contoh buat puisi. Daripada ngunang rumah geger,
Lah waktu saya itu kan ya sibuk PLT di Nganjuk, ya di Tuban, Bojonegoro, di organisasi. Jadi tadi perjalanan antara Rejoso, Nganjuk, Ploso, Jombang, Ngimbang, Babat sini itu membuat puisi saya itu. Sampai dibel Pak Kadi saya lali goro-goro gaya puisi. Puisi cinta, lah ini. Nanti akan saya bacakan Bapak Ibu. Ini penting. Engar sosung tulodo. Di depan harus memberi contoh. Nanti Ibu Hadi ngobrak-ngobrak buat apa itu? Suruh Dharma Wanita buat puisi. Lah saya sendiri tidak buat. Ini kan salah. Terus saya tanya ini Ibu Hadi. Di ini sakjane ide ini sopo atau gaya puisi cinta ini. Ini sak dunia ini orang enek ini. Wong ini yang minta itu ibu-ibu Dharma Wanita Tuban. Pelopor Ibu Darusman. Tepuk tangan dulu, mana Bu Darusman? Ini nanti khusus Pak Darusman ketika baca puisi harus didampingi Bu Darusman lho. Ben gak ucul. Khusus gitu di Pak Darusman di sini lah ini. Khusus yang lainnya bisa ndak didampingi tapi Pak Darusman ki ada potensi ucul. Kemudian ketika saya baca puisi nanti ya Bu Hadi harus dampingi. Karena puisi ini kan saya buat untuk siapa? Bu Hadi. Pak Hadi ini kan ucul nanti kalau tidak didampingi. Tuban, Bojonegoro, Nganjuk harus didampingi. Kalau tidak didampingi nanti didampingi oleh orang lain. Ya. Harus menjiwai. Harus ada instrumen musiknya biar sadu. Ya. Instrumennya lagu Bengawan Sore. Semerap nggih Bengawan Sore? Semerap. Lah, pun siap kula pun badhe maca puisi Mas. Ayo, Dek. Anu dilepas apanya nama? Maskernya. Biar disoting oleh kalayak. Dan juga Bapak Ibu saya ucapkan selamat dari Guru Nasional panjenengan sebagai pejuang pendidikan, sebagai Umar Bakri tulus ikhlas mencerdaskan kehidupan bangsa Tuban. Tidak usah menggerutu, tidak usah susah atau ngersulo untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Kepala Sekolah harus senantiasa membangkitkan semangat guru dalam rangka mendidik, mendampingi, mengarahkan siswa-siswinya. Monggo. Berikutnya untuk pengumuman lomba bahasa puisi, baca puisi cinta maupun kerajinan tidak hari ini, tetapi akan diumumkan di momen yang berbeda. Tapi percayakan sama Kak Capdin, objektif. Tidak kenal sopo-sopo. Pak Sandoyo ini orangnya on the track. Lurus. Udah. Gitu. Ini guru saya SMP dulu beliaunya. Gitu Pak Sandoyo. Nggak usah tergesa-gesa. Mana yang juara nanti. Nah. Ini guru saya ya gurunya Mas Adi Santoso. Gitu Mas Adi. Gitu. Jadi sabar dulu. Akan diumumkan lebih lanjut. Nanti pengumumannya resmi. Ada surat keputusannya dari Dharma Wanita diteken di stempel ini pemenangnya. Begitu. Ya, Dek, kene maca puisi. Masih maca puisi. Monggo Ibu Minarti Adi Prayetno kami persilakan. Nggih. Di video, monggo, Pak. Dokumentasi monggo dipersiapkan. Nggih, instrumen lagu Bengawan Sore pelan-pelan. Langgam. Nggih. Nuwun sewu dadi kacap isorone kados ngeten iki. Beh. Istriku bidadariku,
Senyum manis istriku tak hanya mirip, melainkan persis seperti bidadari. Bidadari dari langit yang paling tinggi di antara langit-langit yang lain. Tutur kata istriku, selumbut tutur kata bidadari, sejuk tak membeku, mencair dingin. Sikap bijak istriku melebihi hakim agung yang sangat adil, tak bercela, tak bernoda. Istriku bidadariku. Tuban, 25 November 2022, Adi Prayetno. Hasilnya akan dimuseumkan, Bapak. Dimasukkan pada museum nanti hasilnya.